Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Al Tutorial Cuy. Oke, pada video kali ini saya akan kasih tutorial ke teman-teman gimana sih cara mengatasi keyboard yang tertukar. Jadi mungkin huruf 1 huruf 1 sih, angka 1 tertukar dengan huruf A ataupun angka 1 tertukar dengan spasi dan sebagainya. Oke, gimana caranya? Langsung aja, pertama-tama kalian bisa pilih ini. Kemudian kalian bisa pilih setting. Lalu di sini kalian bisa pilih yang ini ya, time and language ya. Nah, di sini kemudian pilih language. Oke, jadi sebenarnya kalau huruf-huruf tertukar itu disebabkan karena settingan bahasa kalian. Nah, misalnya kalian makainya yang United Kingdom ini ya. Nah, ini sebenarnya bikin kebalik-balik. Kalian bisa langsung remove aja guys. Nah, misalnya tetap sudah di remove tapi tetap ada, tetap kebalik-balik, kalian itu pilihnya yang Indonesia ini saja. Jadi ini juga bisa di remove. Nah, oke, seperti itu. Jadi yang dipakai yang ini ya, yang Indonesia. Oke, jadi hanya segampang ini aja untuk cara mengatasi keyboard yang tertukar di HP, di laptop. Nah, kayak gitulah. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.